Hi, welcome back with me Indra Jembats, call me J So, how are you guys doing today? I hope you are doing okay. I hope you are happy and do not forget to be grateful because today is a gift. Oke okay, ah, uh, apa yang bakal kita pelajarin kali ini kita bakal belajar future simple, simple future sama aja ya. Simple itu sederhana. Future itu masa nanti, jadi sesuatu yang sederhana di masa nanti. Oke, okay. uh, um, um, oke, okay. fungsi dari simple future sendiri adalah menyatakan aktivitas yang akan terjadi di masa nanti, atau sesuatu yang spontan. Salah gini, will you follow me? Yes, I will. Tiba-tiba saya ngomong, hey, will you follow me? Yes, I will. Terus kamu bilang kayak gitu Itu kan spontan sifatnya Oke Untuk simple future sendiri Ada dua caranya Yaitu verbal sama nominal Atau non-verbal sama aja ya Saya ingatkan kembali Verbal adalah Kalimat yang di dalamnya Ada kata kerja Aktivitas contoh Mandi, minum, tidur Terus main bola, main abu wah Banyak banget kayak gitu main-main lah pokoknya langsung ke nominal atau non verbal itu sebaliknya, tidak ada kata kerja di dalamnya biasanya ditemani dengan ANA mungkin kalau buat kamu yang sudah nonton ke simple present atau simple past ANA pasti tahu yaitu adjective, noun, atau adverb adjective itu kata sifat, noun itu kata benda adverb itu kata keterangan ada keterangan tempat, keterangan waktu, kayak gitu Langsung aja biar cepat paham dan bisa ya. Kita masuk ke yang verbal. Seberat semua susunan tensis ya sama ada positif, negatif, interrogatif hanya yang merubahnya yaitu waktu, waktunya saja. Kalau uh, simple present pakainya do atau da, simple past pakainya did kayak gitu. Sedangkan kalau simple future pakainya subject atau shall, will, Kata kerja bentuk pertama, ya, subject, shall, will, atau kata kerja bentuk pertama. Yang kedua, negatifnya tinggal tambahin not setelah shall atau will. Oke, okay. subject, shall, will, not, ikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Bagaimana dengan interogatif Sama caranya, sama kayak tensi sebelumnya, yaitu kamu letakkan uh, akseleranya di depan. Oke. Okay pakainya will atau shall diikuti dengan subjek setelahnya lalu kata kerja bentuk pertama. Oke, WH questionsnya gimana? WH-nya di depan, shall-nya setelahnya atau will juga boleh, subjek lalu diikutin kata kerja bentuk pertama. Boleh sambil di note teman-teman yang nonton. Jadi will diletak eh, will itu digunakan untuk semua subjek ya, dicatat boleh biar nggak lupa. Will digunakan untuk semua subjek, sedangkan shall digunakan untuk subjek I dan we aja kita, aku dan kita, <laughs> oke okay, gitu ya. Jadi langsung kita masuk ke contohnya biar cepet bisa. You subjek, you will come here soon. You will come here soon. Kamu bakal datang ke sini segera atau segera kamu bakal datang ke sini boleh. Kalimat negatifnya. They will not, disa, di singkat boleh jadi want, want ya. Yeah. They will not visit here tomorrow. Dia nggak bakal ke sini atau ngunjungin ke sini besok gitu. Lalu ada interrogatifnya, tinggal kamu letakkan will-nya di depan boleh, will-nya di depan boleh. Lalu setelahnya subjek ini sering banget nih, pasti kalau kamu di film-film yang romantis kayak gitu nih. Will you marry me? Will you marry me? Yeah. Apakah kamu akan menikahiku? Wah, well, questionnya saya pakai what di sini, pakai what ya. Setelah kata what diikuti dengan akselerinya itu shall. What shall we do tomorrow? Apa yang bakal kita lakuin besok? What shall we do tomorrow? Apa? Apa yang bakal kita lakukan besok? Nah, bukan we nya dulu ya, tapi modal akselerinya dulu, yaitu shall. Langsung masuk ke yang nominal. Ahaf yang verbalnya sudah jelas, kita masuk ke yang nominal. Next, 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 ya, itu nominal. Ada subject will atau shall diikuti dengan be lalu setelahnya ana, adjective, noun, adverb. Lalu negatifnya subject will atau shall diikuti dengan not setelahnya be not dulu ya baru be inget nih catat not dulu baru be bukan be dulu baru not tapi setelah will atau shall diikuti dengan not lalu be setelahnya anak next yang interrogatifnya sama will atau shall nya ditaruh di depan setelah itu subjek be lalu kemudian anak WH questionnya gimana? WH-nya ditaruh di depan sama seperti WH-WH sebelumnya. WH-nya ditaruh di depan, lalu diikuti dengan will atau shall, diikuti dengan subjek, kemudian jangan lupa B-nya, kemudian si anak. Oke? Okay? Langsung kita move, 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 move ke yang contohnya. Di sini sudah saya tuliskan contohnya. You will be here tomorrow. You will be here tomorrow. Kamu bakal di sini besok. Kamu bakal di sini besok. Kemudian ada They will not, oke? Okay. They will not be busy tonight. They will not be busy tonight atau want. will willnya ke depan ya, willnya ke depan, willnya ke depan. Setelah itu subjek seperti yang dituliskan di sini, formulanya. Will she be in Jogja soon? Apakah dia akan segera di Jogja? WH gitu. W well, questionnya di sini saya pakai when, when. When will you be here? When will you be here? Kamu bakal di sini kapan? Bakal kesini kapan juga boleh ya. Nah kata tomorrow atau tonight ya, yeah, tomorrow atau tonight atau sunnya nggak boleh jadi masuk di kalimat where uh, question when. Tapi dia jadi jawaban. Misalnya saya tanya kamu, Hey when will you go to Jogja? I will go to Jogja next week. Nah next week itu jadi jawaban. Aku bakal ke Jogja. Uh, minggu depan deh, kayak gitu. Nah, yang paling uh, membuat member-member uh, online saya, ya terutama member-member online English Speed sih, gitu bingung adalah, ini pertanyaan sering banget uh, datang dari mereka, ser gimana cara kita membedakan kalimat, eh sorry, verbal dan nominal, ya benar, kalimat verbal dan nominal uh, itu gampang banget, gampang banget asal kamu mau ikutin tips dari saya yaitu dengan menghafal kosakata itu sendiri. Jadi dengan kamu menghafal kosakata, kamu bisa tahu mana kata kerja, mana kata sifat, mana kata benda, mana kata keterangan, kayak gitu. Dan ini dirangkanya bakal lebih mudah. Believe me, oke? Okay? Well, guys, if you like this video, you can subscribe and comment. Do not forget to like. Okay, see you on my next video. Ciao.